anaknya Rizky Bilar nih. Ini udah kepengen punya anak, kepengen nikah gitu. Ya gimana ya, kalau gue kan dari dulu balik lagi ngalir aja, ya udah kalau masalah jodoh rezeki mah udah ada yang atur ya. Ya pengen anak, punya anak ya pasti setiap orang pengen punya lah, mungkin ya udah gue niatin aja dari sekarang, niatnya baik, perbaiki diri, kalau jodoh siapa tahu Allah kasih, udah kita doain aja. Dorong lu terus suruh cepet-cepet nikah gitu. Iya. Jadi sempat ada kayak omongan gua Bilar kemarin banget baru main bola. Tanya lu kapan nikah dia tanya. Bilang tahu gel jodohnya cepet mana. Kalau feeling gua ya kayaknya. Kayaknya lu deh duluan daripada Haris. Kenapa? Gak tau feeling gua. Karena Bilar tuh kalau ngomong suka bener kadang. Ya udahlah. Lucu-lucuan aja sih. Tapi pernah jodoh orang mana sih? Jodoh siapa? Cewek lu orang mana? Mana ada? Ada. Kata lu mau nikah tahun ini? Kata Bilar di situ dia prediksi-prediksi aja. Lu mau nikah di tahun ini? Saya gak tahu jodoh saya siapa gitu. Tapi pernah dijodohin sama Rizky Bilar atau gimana? Ada nah, teman Rizky Bilar? Jodohan sih kayak sahabat-sahabat aja. Udah lu cocok sama itu tuh. Bilar sama itu aja. Lu sama ini aja. Itu aja. Gak ada yang ayo dijodohin ya. Mungkin ada tipe-tipe khusus cewek lu atau gimana? Seperti... So far sih. Lesti atau gimana? So far sih kayak ya udah dia yang dikasih sama Allah aja, karena gue percaya dengan hal itu, ketika kita berbuat baik kita bakal dapet baik, kita bakal berbuat baik. Jadi sekarang memperbaiki diri aja, berbuat baik. Jadi, insya Allah lah. Maju atau ada hubungan? Aswa kan teman partner syuting doang, nggak ada hubungan. Dan Aswa juga udah punya pacar. Tapi lo punya target khusus gak menikah tahun berapa atau apa? Target sih sekarang di umur 30 ya, 2 tahun, 1 tahun setengah lagi lah menikah. Tapi kalau bisa lebih cepat jadi, kalau bisa lebih lama ya mungkin. Cari orang yang seperti artis atau memang orang biasa atau gimana? Dikasih Allah aja, yang penting nyaman, ngobrolnya nyambung, kita bisa happy bareng, satu visi dan misi. Biasa ini curhat sama siapa sih kalau berjuang? Mungkin banyak pilihan atau apa? Banyak pilihan, gak ada pilihannya. Curhatnya ke sahabat-sahabat, ke Bilar, ke Haris, ke manajer, ke nyokap, ke keluarga orang terdekat aja. Apa curhatnya apa? Apa pengen gini-gini? Iya, untuk kerjanya pasti ke manajer. Kalau untuk masalah pribadi mungkin ke orang tua gitu. Masalah kisah-kisah drama atau percintaan yang pasti ada lah dekat namanya sama sahabat. Pengen orang Sumatera juga? Mana aja, orang mana aja. Yang penting nyaman, bahagia, satu visi dan misi, ya kita kedepannya mau ngapain, kita ada sepakat. Oke, cut.